Mahkamah Konstitusi menggelar sidang penanganan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2020 pada Rabu 27 Januari 2021. Sidang yang digelar di ruang sidang panel 3 ini menyelenggarakan empat perkara sekaligus yakni perkara nomor 48 dan 56 tahun 2021 untuk Kabupaten Gorontalo serta perkara nomor 52 dan 63 tahun 2021 untuk Kabupaten Bone Bongalo terhadap perkara nomor 48 tahun 2021 yang diajukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 Tony S Junus dan Daryatno Gobel melalui Rituan Darmawan selaku kuasa hukum mengajukan pembatalan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo karena tidak melakukan tindak lanjut atas diskualifikasi terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 Nelson Pomalingo dan Hendra S Hemeto yang telah ditetapkan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Pada kesempatan yang sama MK juga mengadakan sidang terhadap perkara nomor 56 Tahun 2021 Yang dimohonkan oleh pasangan calon bupati dan wakil Bupati nomor urut 4 Rustam Akili dan Diki Gobel Melalui duke Ari Widagdo Selaku kuasa hukum pemohon Mendalilkan meski terdapat selisih perolehan suara mencapai 12,8 persen, namun terdapat tiga hal pokok yang ingin digunakan untuk memperkuat dalil pengajuan permohonan perkara pilkada pihaknya ke MK. Hal pertama yakni permasalahan diskualifikasi terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 Nelson Pomalingo dan Hendra S. Hemeto yang direkomendasikan Bawaslu. Selain itu, persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati Bone Bolango Ruslianto Monoarfa selaku prinsipal terhadap perkara yang terregistrasi nomor 52 tahun 2021 mengajukan permohonan pembatalan keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Bone Bolango tahun 2020. Berdasarkan keputusan KPU tersebut, paslon nomor urut 3 tersebut mendapat perolehan suara paling sedikit di antara paslon lainnya sebanyak 12.856 suara. Perkara selanjutnya nomor 63 tahun 2021 diajukan oleh Muhammad Kilat Wartabone dan Samsir Jafar. Kuasa hukum pemohon Franky Uloli menyatakan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango harus dinyatakan tidak sah dan batal karena penghitungan dilaksanakan tidak jujur dan tidak adil dan penuh dengan praktik kecurangan. Berdasarkan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh KPU Kabupaten Bone Bolango dalam menyelenggarakan pemilihan Kabupaten Bone Bolango. Bayu Caksono, Hamdi MKTV News melaporkan.